Kami hanya mengingatkan untuk para peserta webinar ini yang mau mengajukan pertanyaan, nanti dipersilakan setelah pemateri yang ketiga selesai. Untuk mempersingkat waktu, akan segera kami persilakan kepada pemateri yang ketiga untuk menyampaikan materinya, yaitu tata laksana pasien COVID-19 di rumah sakit. Sebelumnya, saya mohon izin membacakan CV dari pemateri yang ketiga. Pemateri yang ketiga bernama Dr. Gigi Indah Maulina Dewi Mars. Tempat tanggal lahir, Kandangan, Kalimantan Selatan, 2 Maret 1977. Alamatnya, Jalan Dwi Kora Raya, nomor 43, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Instansi, Rumah Sakit Bakti Mulia, Slipi, Jakarta Barat. 2000-2004, Program Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Bandung. Dan program pasca sarjana beliau tempuh S2-nya yaitu Kajian Administrasi Rumah Sakit di Kesehatan Indonesia. Riwayat pekerjaannya dari tahun 2005 sampai dengan 2006, beliau sebagai dokter gigi PTT Depkes RI di Puskesmas Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kemudian 2006 sampai dengan 2007, dokter gigi PTT Depkes RI Rumah Sakit Persiapan Lewiliang, Kabupaten Bogor. 2008 sampai dengan 2009, sebagai dokter gigi PTT Depkes RI di Puskesmas Mapadegag, Kabupaten Mentawai, fungsional di RSIA Sentosa Bogor. 2014 sampai dengan 2015, Direktur RSIA Sentosa Bogor. 2015 sampai dengan 2019, beliau sebagai Wakil Direktur Umum SDM Rumah Sakit Bakti Mulia Slipi, Jakarta Barat. Dan 2019 sampai dengan sekarang, sebagai Direktur Rumah Sakit Bakti Mulia. Singkat waktu, kepada pemateri yang ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Is untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan yang mengikuti webinar ini melalui YouTube dan Zoom masih tetap semangat menyimak sampai akhir acara. Saya langsung mulai saja untuk materi yang akan saya bawakan. Baik, yang akan saya sampaikan adalah tata laksana pasien COVID-19 di rumah sakit. Seperti tadi sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 bahwa coronavirus disease atau COVID-19 ini telah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Hingga sampai saat ini kasusnya masih meningkat secara signifikan. Banyak korban hampir lebih dari 150 negara termasuk Indonesia salah satunya. Dan oleh BNPB, istilah-istilah yang sering kita dengar di era pandemi ini adalah ODP, PDP, kemudian suspek, probable, konfirmasi, dan OTG. Juga isolasi mandiri, karantina, dan kontak erat. PDP mungkin sudah dirubah menjadi suspek dan probable gitu. Kemudian untuk definisi suspek sendiri adalah orang yang terinfeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Atau dalam 14 hari terakhir ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Sementara untuk kasus probable itu definisinya adalah orang yang memiliki gambaran klinis meyakinkan ke arah COVID-19 tetapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR-nya. Kemudian kasus konfirmasi adalah kasus pasien yang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus COVID-19. Kasus terkonfirmasi ini ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala atau asimptomatik, makanya dikenal dengan istilah OTG. Kemudian isolasi mandiri dan karantina, apa bedanya? Kalau isolasi mandiri itu kita memisahkan antara yang sakit agar tidak menginfeksi yang sehat. Kalau karantina kita memisahkan yang sehat, terutama di daerah-daerah yang terjadi transmisi lokal. Kemudian kontak erat sendiri
Kontak erat adalah kontak atau tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau terkonfirmasi dalam jarak kurang dari 1 meter dan dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Kemudian juga sentuhan fisik terhadap kasus probable dan konfirmasi dan orang-orang atau orang-orang yang memberikan perawatan langsung terhadap pasien-pasien yang terkonfirmasi. Ini adalah salah satu bentuk dari definisi kontak erat. Kemudian ini juga tadi sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan kasus kumulatif ini semakin hari grafiknya masih terus naik, tidak ada, belum ada penurunan. Jadi kewaspadaan masih tetap harus kita jalankan. Dan di tanggal 29 Agustus untuk daerah DKI Jakarta itu tercatat 861 kasus terkonfirmasi positif. Ini Jakarta adalah yang tertinggi dibanding dengan daerah yang lain. Yang nomor dua berikutnya adalah Jawa Timur. Apa yang perlu kita tata laksana di rumah sakit, tentu dari sisi karyawan maupun dari sisi penata laksanaan pasien itu sendiri. Untuk karyawan, kita memulai dari awal proses karyawan memasuki area rumah. Saat masuk, itu kita meminimalkan kontak. Jadi, dari area parkiran itu disarankan, diwajibkan untuk tidak berjabat tangan, dan pada saat masuk gerbang parkir itu sebisa mungkin hanya ambil kertas parkir dan tidak memegang yang lainnya. Kemudian setelah karyawan memasuki area parkir, dilakukan screening suhu. Jika terdapat kondisi demam atau sakit, segera diarahkan untuk berobat. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada demam atau sakit, karyawan diwajibkan untuk melakukan cuci tangan atau pakai sabun atau pakai hand wrap. Setelah itu karyawan masuk ke unitnya. Di unit, karyawan diminta untuk mengganti baju luar dengan baju dinasnya, kemudian disimpan di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu melakukan briefing pagi, berdoa bersama untuk keselamatan dan kesehatan selama melakukan tugas. Setelah itu melakukan cuci tangan, bisa pakai sabun atau pakai hand wrap sebelum memulai tugasnya. Karyawan-karyawan yang ada di rumah sakit itu memang kita bedakan per area, seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa tidak semua area itu memakai APD level 3. Itu jadi kalau untuk area pintu akses masuk, baik itu pintu akses masuk pengunjung maupun karyawan, itu petugas-petugas yang menggunakan APD, salah satunya adalah petugas keamanan. APD yang dipergunakan adalah masker medis, sepatu tertutup, dan penggunaan sarung tangan hanya jika terpaksa melakukan kontak fisik untuk membantu pengunjung. Kemudian juga yang ada di area pintu akses adalah petugas kebersihan, area parkir, taman, ini juga APD yang dipergunakan adalah masker medis. Kemudian kalau untuk petugas kebersihan adalah sarung tangan tebal, dan pelindung wajah atau pelindung mata itu hanya digunakan jika melakukan tindakan yang berisiko terkena percikan bahan organik atau kimia, dan sepatunya digunakan sepatu yang tertutup. Kemudian perilaku aman yang disarankan adalah tidak melakukan kontak fisik langsung dengan jarak kurang dari 1 meter. Kemudian selalu kita edukasi untuk melakukan 6 langkah cuci tangan dengan 5 moment dan tidak menyentuh area wajah sebelum kondisi tangan benar-benar bersih. Kemudian untuk pasien sendiri, kita lakukan screening di titik triase. Di titik triase pintu masuk itu kita melakukan screening, mewajibkan untuk pengunjung melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Di sini kita sediakan untuk wastafel cuci tangan dan hand wrap. Dan di screening gejala yang kemungkinan dialami. Apabila mengalami batuk, sesak nafas dan kesulitan bernafas, itu kita waspadai. Untuk ruang tunggunya kita pisahkan dengan pasien-pasien lain.
Nah, di sini juga kita sampaikan di area-area penerimaan ini bagi karyawan yang merasa ada gejala demam, batuk, untuk melaporkan kepada petugas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian, tata laksana di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu pasien dengan gangguan sistem pernafasan dimasukkan dalam satu ruangan khusus dan staf itu satu arah. Kemudian yang kedua, memberikan penanda khusus untuk mengatur jarak minimal 1 meter di lokasi antrian pasien atau pengunjung. Yang ketiga, membuat penghalang khusus atau barrier antara petugas dan pengunjung. Biasanya ini kita membuat pembatas dari kaca atau mika yang dapat diletakkan pada loket pendaftaran, apotik, tempat penerimaan spesimen, kasir, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kita mengatur penempatan posisi meja konsultasi, tempat tidur periksa, dan kursi pasien dengan tenaga kesehatan untuk tetap menjalankan protokol distancing. Kemudian yang terakhir, bila memang ada pasien yang terkonfirmasi, maka kita melakukan pemisahan ruangan, menempatkannya di ruangan isolasi. Nah, untuk apa? Di sini di area memang kita bedakan dengan area yang lain. Untuk dokter dan perawatnya, di area yang masih suspek, belum terkonfirmasi, itu kita menggunakan baju scrub, masker N95, kemudian sarung tangan, sepatu tertutup. Untuk di ruang perawatan biasa, itu artinya setelah pasien terpisahkan antara yang suspek dan yang bukan, antara yang terkonfirmasi dan yang bukan, itu untuk di ruang perawatan biasa, maka dokter menggunakan masker medis, baju scrub, dan sarung tangan. Kemudian untuk petugas lain di IGD, ini juga kita memberikan arahan untuk pemakaian APD-nya. Kalau untuk di area IGD itu digunakannya masker medis, kemudian baju bedah atau jubah, kemudian sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan tebal rumah tangga, pelindung mata jika memang kegiatannya berisiko terjadinya percikan bahan organik atau bahan kimia, dan sepatu tertutup. Kemudian setelah di area screening, untuk menyatakan bahwa pasien ini terkonfirmasi atau tidak, itu dilakukan beberapa pemeriksaan di laboratorium. Yang sering kita banyak gunakan itu adalah rapid test, dan kita bisa mengetahui hasilnya saat itu juga. Gitu. Kalau rapid test adalah secara menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antigen antibody di dalam tubuh kita saat terinfeksi virus. Nah, sebetulnya rapid test ini tidak digunakan untuk diagnostik, karena pada kondisi yang ketat, namun pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan real-time PCR, rapid test dapat digunakan untuk screening pada situasi khusus. Penguatan pelacakan kontak seperti misalnya di asrama, pesantren, dan kelompok rentan. Kemudian untuk swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan sampel. Swab dilakukan pada nasofaring dan atau orofaring. PCR sendiri adalah singkatan dari polymerase chain reaction yang merupakan satu metode of two dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan dapat mendapatkan hasil apakah seseorang itu positif atau tidak terhadap SARS-CoV-2. Di sini untuk apa gunakan untuk petugas laboratorium, jika tidak melakukan pengambilan sampel swab, maka tidak menggunakan masker N95, hanya menggunakan masker medis. Bila melakukan tindakan pengambilan menggunakan 95. Kemudian ini juga kita bisa lihat bagaimana proses pengambilan swab di nasofaring dengan menggunakan ujung dari bat itu harus sampai mencapai dasar dari nasofaring. Kemudian setelah diambil sampelnya,
kita simpan ke dalam VTM atau media untuk mentransfer sampel sampai di lab pemeriksaan untuk menjaga agar kondisi sampel ini tetap baik. Nah, kemudian menurut WHO bahwa standar penyimpanan pasien semen dari swab sampel itu sendiri adalah dengan tiga lapis atau tiga tahap. Nah, untuk yang pertama setelah tadi dimasukkan ke dalam VTM, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik yang anti bocor, setelah itu baru dimasukkan ke dalam cool box agar suhunya terjaga di 2-8 derajat Celcius. Kemudian untuk kriteria klinis dan manifestasinya itu sendiri di pasien-pasien itu ada yang tanpa gejala atau asimptomatik. Manifestasinya tidak ada gejala klinis, pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Kemudian ada yang sakitnya ringan. Jadi sakit ringan tanpa komplikasi, pasien dengan gejala non spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, dan yang perlu diwaspadai adalah pada usia lanjut dan imunokompromis karena gejala dan tandanya tidak khas. Kemudian untuk yang sakit sedang atau pneumonia ringan, pasien remaja atau dewasa dengan tanda klinis pneumonia, yaitu demam, batuk, dipsnu, napas cepat, dan tidak ada tanda pneumonia berat. Kalau untuk anak sendiri, dengan ringan mengalami batuk atau kesulitan nafas, disertai dengan nafas cepat, frekuensi nafasnya untuk anak di bawah 2 bulan itu di atas 60 kali per menit, kemudian 2 sampai 11 bulan itu di atas 50 kali per menit, 1 sampai 5 tahun di atas 40 kali per menit, dan tidak ada tanda-tanda pneumonia berat. Nah, untuk di ruang isolasi dengan kriteria sakit berat atau dengan manifestasi klinis pneumonia berat atau ISPA berat. Di sini untuk pasien remaja dan dewasa dengan demam dan dalam pengawasan infeksi saluran pernapasan. Ditambah satu dari frekuensi nafas di atas 30 kali per menit. Distres pernafasan berat atau saturasi oksigennya kurang dari 90% pada udara kamar. Nah, untuk pasien anak dengan batuk dan kesulitan bernafas ditambah dengan setidaknya satu dari beberapa gejala berikut, yaitu mungkin sianosis sentral, distres pernafasan berat, dan tanda pneumonia berat. Ini untuk penggunaan APD bagi tenaga kesehatan di area isolasi. Ini yang digunakan adalah masker 95 untuk prosedur yang menghasilkan aerosol dari saluran nafas. Kemudian sarung tangan panjang, sarung tangan pendek, apron atau gaun bedah, kemudian head cap dan kacamata atau pelindung wajah, face shield, serta penutup kaki. Mengingatkan waktu, Dokter Indah, 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Ini kita lihat bersama bagaimana proses pelepasan dan memakai dan melepas APD yang benar. For novel pathogens such as novel coronavirus, MERS-CoV, or avian influenza, the recommended additional precautions are airborne, droplet, and contact precautions. These require you to wear the following personal protective equipment: gown, fit-tested, seal-checked, N95 respirator, face shield, and gloves. When donning PPE, perform hand hygiene for 15 seconds. Apply 1 to 2 pumps of alcohol-based hand rub to the palms of dry hands. Rub hands together, rubbing palm to palm, in between and around the fingers, on the back of the hands, as well as the fingertips and nail beds. Continue rubbing until hands are completely dry. Hand hygiene using alcohol-based hand rub is the preferred method.
Use soap and water only when hands are visibly soiled. Tie back long hair if applicable. Do not bring unnecessary equipment in the room. Inspect your equipment for any damage prior to donning each piece. Clean shaven, don your gown. Tie around the neck and around the waist. Secure gown using a bow that can easily be untied. Ensure all clothing is covered by gown. Chin and place your fit-tested N95 respirator over your nose and mouth. Stretch the bottom strap over your head and place it on the back of your neck. Ensure strap is bare skin only, no loose hairs. Place the top strap on the crown of your head. Ensure that the straps are not overlapping or crossed. Check if mask is properly formed to face. Ensure no fold by running fingers along the edges of the mask. Mold the metal nose strip to conform to the shape of your nose. Do this by placing both your middle fingers at the bridge of your nose and use your index finger to press along the edge of mask along from the sides of your nose into the cheeks, creating a good seal. Repeat pressing index fingers with pressure, especially alongside of the nose. Perform a seal check by placing your hands at the side of your face at eyebrow level without touching the mask. Exhale quickly once to check if air escapes the mask and hits the palms of hands. If you feel leakage, readjust the fit of your N95 respirator and perform another seal check. Don your face shield by placing the strap at the back of your head. Ensure that the top of the face shield is resting in the middle of your forehead. Put on your gloves. Ensure that gloves are placed over the cuff of the gown so that the skin of your wrist is not exposed. Perform a final personal protective equipment check prior to going into the room. Alternatively, have a colleague perform the final check. After entering the patient's room, keep hands away from your face. Only open one door at a time to maintain negative pressure in the room. The doffing process poses the highest risk of transmission to healthcare workers. Make sure to take your time removing your personal protective equipment. A guide will be posted in the anteroom outlining the steps of PPE removal for staff. Please refer to this guide when doffing your PPE. Step into the anteroom and ensure the door is closed behind you. Remove gloves using the glove-to-glove and skin-to-skin technique. Place in the garbage. You may perform hand hygiene at this time if there is any concern your hands became contaminated during glove removal. Next, untie the gown around your waist and at the neck. Grab the straps from the back of the neck and slowly pull the gown forward and peel it away from you, touching only the inside of the gown. Be careful not to let the gown touch your clothes. Roll the gown into a ball, place the reusable gown in the laundry hamper. If you are using a disposable gown, dispose of it in the garbage. Perform hand hygiene for 15 seconds. Remove the face shield by grabbing the strap at the back of your head. Slowly remove it down and away from your face using the sniff position. Bend forward, eyes forward, chin out. Dispose of the face shield into the garbage. Mohon maaf, waktunya sudah habis, Dokter Inga. For nostril pathogens. Iya, mungkin saya minta sedikit lagi Bu, ada silakan. Untuk yang pertama itu ruang isolasi. Kalau di sini ada pedoman ruang isolasi di mana untuk dokter dan petugas kesehatan yang masuk dengan yang keluar itu tidak boleh bersamaan, maksudnya tidak boleh satu arah, jadi harus satu alur. Kemudian di sini kita bisa lihat ada warna hijau, warna biru, warna merah dan warna hijau. Ini untuk yang warna merah adalah ruang isolasi pasien, di mana pada saat keluar dari ruang isolasi ini ada satu ruangan yang memastikan tekanannya agar udara bertekanan negatif, jadi tidak keluar ke sini. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk masing-masing area linen, limbah medis, dan CSSD, ini juga sudah ada peran dan apinya masing-masing seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang terakhir ini untuk pemulasaraan jenazah. Ini kita mengacu pada pedoman pemulasaraan jenazah akibat COVID. Ini memang jenazah tidak dilakukan atau tidak dimandikan, tetapi di wrapping atau kalau di
diperbolehkan untuk dimandikan itu hanya boleh dilap saja. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah kedap air, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah, baru kita serahkan kepada petugas pemakaman. Jadi untuk penanganan pasien COVID ini memang berbeda, dan APD untuk petugasnya juga spesifik, tapi ini yang seringkali kalau edukasi kita ke keluarga kurang pas, seringkali ini menimbulkan masalah pada saat pemulasaraan jenazah. Demikian, terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Baik, terima kasih kepada Dr. Indah yang sudah menyampaikan materinya super lengkap. Dan tadi ketiga pemateri sudah menyampaikan materinya antara lain kolaborasi intervensi tenaga gizi dan pelayanan kesehatan, kemudian peran perawat dan penerapan isolation precaution pada masa pandemi COVID-19 dan tata laksana pasien COVID-19 di rumah sakit. Baik, sekarang selesai sudah, tiba saatnya untuk sesi tanya-jawab. Hanya sebelumnya saya mohon maaf, karena waktu yang disediakan terbatas, mungkin tidak bisa memenuhi pertanyaan dari semua webinar yang hadir pada saat ini. Yang pertama mungkin akan saya sampaikan, sudah ada nih pertanyaan untuk ditujukan kepada pemateri yang pertama, Bu Indri. Dari Konita Rahmat. Beliau dari mana? Tidak ada alamatnya. Tapi pertanyaannya, saya akan membacakan. Pasien COVID-19, apakah tetap dilakukan screening nutrisi? Terus, tool apa yang dipakai dan apakah ini dilakukan oleh perawat? Kemudian, jika beresiko malnutrisi, bagaimana kolaborasi dengan ahli gizi? Kami persilahkan pemateri yang pertama untuk menyampaikan penjelasannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Apakah pasien COVID-19 perlu dilakukan juga screening malnutrisi? Nah, ini jawabannya perlu sekali karena kita memberikan intervensi kepada pasien COVID itu harus ada dengan data yang jelas gitu. Data ini kita ambil pertama itu kalau untuk screening tool yang dipakai itu tergantung pada rumah sakitnya masing-masing. Ada biasanya itu adalah SGA global, ada tergantung biasanya screening pertama itu dilakukan oleh perawat di mana kita informasi mengenai ABCD nanti yang kita pakai untuk melakukan intervensi assessment itu, kemudian antromometri, biokimia, klinik, sama dietary historinya. Kemudian kita akan periksa gizi sesuai dengan data-data yang sudah kita himpun. Nah, itu berdasarkan screening tools yang kita peroleh. Nah, hasil screening tools ini kan biasanya ada skor ya. Ada skor 1, 2, 3, ada yang risiko, malnutrisi ringan, sampai yang malnutrisi berat. Intervensinya juga akan disesuaikan dengan skor dan risiko yang ada, yang kita ketemukan pada saat screening. Nah, kaitannya dengan gizi, apakah berkolaborasi gizi itu ini sebagai panduan awal kita untuk memberikan intervensi gizi. Misalkan di pada antropometrinya kita dapat bahwa status gizinya kurang, berarti gizinya juga akan disesuaikan dengan dan kebutuhannya. Nah, perlu dibahas gizi itu dan tinggi umurnya juga. Nah, ini bisa disesuaikan. Jadi intinya kalau interprofesional gizi ini dengan perawat itu penting karena garda terdepan itu pasti ada perawat dan tools yang pertama dipakai itu tools yang ada di perawat dan kita juga bisa mengambil data dari perawat juga untuk melakukan intervensi selanjutnya. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih kepada Bu Indri untuk Konita Rahmat. Mudah-mudahan jelas ya jawaban dari Ibu Indri. Untuk
Pertanyaan berikutnya mungkin ditujukan ini untuk Bapak Jumari. Dari Bapak Iyar Siswandi dari Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, mengapa kita dilarang berjabat tangan bila virusnya menular lewat seseorang ketika batuk atau bersin? Kepada Bapak Jumari, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu mengapa berjabat tangan itu dilarang padahal penularannya itu melalui batuk gitu ya. Kenapa kita sadari kita itu sebagai manusia selalu latah? Kenapa saya bilang latah? Walaupun kita pakai masker, ada yang pakai masker, ada yang nggak menggunakan masker. Contoh dia nggak menggunakan masker pas pada saat bersin, bisa aja dia megang menutup hidungnya menggunakan tangan. Jangankan yang nggak menggunakan masker, yang menggunakan masker aja masih aja tangannya itu bermain di hidung, bermain memegang-megang masker tersebut dan tidak menutup kemungkinan virus itu udah berpindah ke tangan. Nah, dengan tangan bisa menyebar kemana-mana. Bisa menjadi salah satu rantai penyebaran virus. Contoh kita memegang memegang pintu, kita berjabat tangan sama orang, terus kita memegang wastafel atau apapun alat-alat di sekeliling kita, dan itu berisiko tinggi untuk menularkan ke orang lain. Dan itulah alasannya kenapa kita harus diingatkan terus untuk melakukan cuci tangan sering-sering, untuk melakukan cuci tangan. Tanpa kita sadari, kita juga nggak tahu megang kemana-mana, yang udah kita safety, ternyata orang lain yang tidak safety, seperti itu. Cukup seperti itu, Ibu. Gimana, Bapak Iyar? Ibu, masih mute? Demikian untuk Bapak Iyar Siswandi, jawaban dari Pak Jumari mudah-mudahan jelas. Dan kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga yang ditujukan untuk pemateri yang ketiga, itu Dokter Gigi Indah. Pertanyaannya, Dok, bagaimana cara merawat pasien COVID-19 di rumah dan apakah penggunaan APD menyesuaikan zona area? Ini dari sama juga ya, dari Rosa di Tangerang. Kami persilahkan, Dokter Indah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan bagaimana menangani pasien COVID-19 di rumah, ini sepertinya isolasi mandiri ya. Biasanya kalau yang di rumah itu adalah OTG atau yang bergejala ringan. Untuk yang OTG atau bergejala ringan, yang pertama itu untuk perawatan pasiennya sendiri itu dilakukan, diusahakan untuk terpisah antara kamar dan kamar mandi. Sementara untuk kebutuhan yang lain seperti makan, pakaian, itu juga sebisa mungkin kita pisahkan. Prinsipnya adalah alat-alat makan, pakaian yang sudah berkontak dengan pasien itu memungkinkan berisiko terdapat droplet di sana yang bisa menularkan ke yang lain. Jadi intinya untuk alat-alat makan, pakaian itu bisa langsung dicuci terpisah dengan air sabun, itu virusnya sudah hancur. Kemudian untuk memisahkan, mengisolasi ruangan tidur dengan kamar mandinya untuk tidak ada pemakaian bersama, dan selalu menggunakan masker selama tinggal bersama, menjaga jarak. Nah, untuk pengawasannya sendiri sebetulnya ini dilakukan oleh puskesmas, juga lingkungan dari RT/RW. Artinya puskesmas akan selalu melakukan pendampingan, pengawasan ke rumah-rumah bagi mereka yang memang terkonfirmasi baik itu perkembangan penyakitnya atau menjaga agar tidak berkontak dengan luar, mengurangi resiko penularannya. Untuk APD-nya sendiri kalau di rumah ya, karena tidak ada tindakan yang bersifat aerosol, ya cukup dengan masker masker saja, masker bedah, dan menjaga jarak. Jadi tidak ada kontak yang
kurang dari 1 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah aman misalkan di rumah sudah ada pasien yang terindikasi COVID-19 terus mengolah makanan sendiri? Nah, hal ini perlu diperhatikan buat kalau dia masih ada terkonfirmasi dia COVID-19, pasti kita penanganannya nggak langsung di rumah ya, pasti di tempat-tempat yang sudah menjadi rujukan COVID-19 gitu, di rumah sakit. Nah, setelah dia negatif COVID-19 baru dipulangkan gitu. Dipulangkan, apakah yang dikonsumsi ini aman nggak campur dengan yang lain? Kalau menurut saya untuk mengantisipasi akan lebih baik dipisahkan dengan penggunaan alat-alat makan dengan yang terkonfirmasi pasien COVID. Nah, ini untuk menjaga-jaga saja. Memang sih kalau namanya virus itu nggak semuanya bakal hilang, pasti ada yang tersisa. Nah, suatu saat kita misalnya imunnya turun, dia akan naik lagi gitu. Nah, jadi kalau saran saya tetap bisa mengolah makanan dengan menggunakan alat-alatnya sendiri gitu. Kalau dirasa memang tidak mengalami infeksi dengan yang lain, tidak masalah gitu. Apalagi kalau misalnya mengolahnya sendiri, terus makannya sendiri juga, itu akan jauh lebih baik gitu. Kemudian juga penggunaan alat makan juga dipisahkan kalau memang sudah ada indikasi dia mengalami COVID. Nah, biasanya teman-teman nih kalau pasien mengalami COVID itu penanganannya juga harus ke rumah sakit dulu. Nah, di sana juga akan diterapi 14 hari dengan berbagai intervensi. Setelah dinyatakan negatif baru dipulangkan. Nah, di sana sebelum pulang juga kita punya edukasi sendiri bagaimana pasien ini bisa dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang justru nanti bisa meningkatkan kesehatannya ke depan gitu. Mungkin begitu saja Ibu Tiis. Terima kasih, demikian penjelasan dari Bu Indri untuk Sari dari Padang. Semoga puas. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah webinar dengan tema kolaborasi interprofesi kesehatan dengan dalam upaya penanganan pasien COVID-19. Sebelum kami tutup kali ini, saya persilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama, Bu Indri, dipersilakan. Saya langsung ya? Ya. Oke. Ini terakhir, teman-teman, saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan mengenai pelayanan gizi di rumah sakit ataupun di puskesmas. Dan buat teman-teman yang masih berjibaku untuk mengatasi COVID-19, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan buat semuanya yang belum mengalami hal ini gitu. Jadi semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk mengurangi COVID-19. Saya yakin semua interprofesi kesehatan yang ada di Indonesia ini sedang berusaha keras untuk menurunkan angka kejadian COVID. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Gitu. Terima kasih Bu Indri closing statement-nya. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Jumari untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baik buat teman-teman yang sekarang sebagai petugas kesehatan maupun di puskesmas maupun home care ataupun di rumah sakit, tetap semangat dan ingat stres adalah salah satu akar dari semua masalah kesehatan. Jadi untuk mengantisipasi stres, bikin diri selalu bahagia. Karena dengan bahagia, stres menurun, insya Allah penyakit juga akan menjauh. Tetap semangat di sana. Tetap berdoa semoga kita semuanya tetap tetap selalu waspada, tetap dijauhkan dari segala penyakit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Closing statement di Pak Jumari. Selanjutnya dipersilakan ada Dokter Indah untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi
COVID-19 ini tentunya memberikan dampak untuk seluruh profesi dan kita semua yang kita dituntut untuk dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru, di mana kalau kita kurang pengetahuan mengenai bagaimana cara menghadapi pandemi ini, pastinya kita akan dihantui dengan banyak ketakutan-ketakutan. Jadi ketakutan itu berawal dari ketidaktahuan. Karenanya semoga kita semua bisa sama-sama menjaga agar kondisi jadi semakin membaik dengan sama-sama memperbanyak pengetahuan dari brosur maupun edukasi-edukasi yang disampaikan dari media-media yang ada. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan dan melalui pandemi ini dengan baik. Demikian, Bu, yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Indah, closing statement-nya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak ilmu atau informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar dimanapun berada atas partisipasinya. Acara demi acara sudah kita lewati. Akhirnya saya Iis Mariani selaku moderator mohon undur diri dan kita bertemu lagi dalam webinar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.